Halo semuanya, selamat malam atau sore ini ya? Selamat sore. Konnichiwa. Hai. Apa kabar nih? Ogenki desu ka? Di sini aku udah nulis bahasa Jepang sih kayak gini. Tapi sebenarnya konon aku bukan ini. Cuma aku suka aja bahasa Jepang gitu. Aku persiapkan dari semalam sih buat kalian. Oke. Jadi awalnya ini aku mau jiko dulu nih. Jikonya pakai bahasa Jepang. Oke. Tapi kalau misalnya lafalnya salah atau kalimatnya ada yang salah gitu, maaf ya. Baru belajaran kakak. Mohon diperbaiki. Oke. Oke. Neru no ganji kate na kawaii kate desu ka? Neru to mege kasame nikui no de konnichiwa, Karista desu. Ai. Wah, ada lampu disco, thank you. Okay, jadi di sini sesuai yang di tutor aku kemarin, kan aku bilangnya bakal apa ya? Bakal nyiapin surprise. Jadi kalian bisa tebak nih, surprise-nya kira-kira apa sih? Coba, tebak dong apa-apa. Apa nih? Kok gak ada yang nebak sih? Tebak-tebak, apa-apa? Acting, salah-salah, kan. Acting itu udah di Twitter sendiri guys. Ada tempatnya sendiri-sendiri, oke? Okay? Jadi di sini surprise-nya adalah aku bakal make up. Wah, salto enggak. Aku enggak bisa salto, enggak bisa. Oke, aku bakal make up. Yay. Make up-nya sebenarnya ini aku udah pakai sedikit make up sih, kayak dasar-dasar yang gitu aku udah pakai foundation, udah pakai liner, udah ada alisan juga. Jadi ya karena waktunya cuma 30 menit. Waktunya bukan 2 jam, kalau 2 jam aku bisa make up full. Kalau cuma 30 menit aku takutnya sih jadi gak fokus sama kaliannya, jadi terlalu make up gitu. Jadi aku udah pakai dasarnya dulu. Ini aku tinggal pakai eyeshadow, terus blush on sama lipstick. Udah. Oke, mulai aja ya. Yang pertama aku bakal pakai eyeshadow kayak gini. Ini udah kepake sih ya. Aku bakal pakai bakal pakai dua warna ini. Yang natural-natural aja, ya kan? Oke. Ini kayak gini. Sebenernya waktunya gak terlalu kelihatan sih ya, cuman ini kayak ada bling-blingnya gitu, shimmering, splendid. Shiny-shiny gitu, natural. Abis itu kita pakai warna yang coklat tuanya ini. Oke. Aku ngacanya dari HP loh. Sebenernya ada sih kaca sini, cuman gak terlalu jelas gitu kayaknya. Lebih enak di HP. Cang, udah. Sesimpel itu kan. Oke. Lanjut, aku bakal pakai blush on. Nah, karena di sini kita kayak bentar ya. Aku kontennya kayak bentar, bakalan lama sama kalian ya. Iyalah, kan aku kangen sama kalian. Oke, ini aja ya. Jadi brushnya kecil kayak gini. Terus ini ada blush on-nya gitu. Wah, lampu disco lagi.
di showroom keren juga ya. Baru pertama kali aku juga baru tahu showroom ini. Sebelumnya aku nggak tahu kayak gini, kayak live-live gitu. Kok sepi sih kalian? Ramai dong, ayo ramai ramai, ayo ayo ayo, bisa bisa, yuk bisa yuk, bisa bisa. Kalau udah kita pakai di rumah enggak? Jangan lupa dagu. Oke, lanjut. Ini jam berapa ya? Oh masih lama, masih lama. Sekarang kita pakai lipstiknya, aku pakai yang nude. Terus kasih lipstik ini buat ombre gitu ceritanya. Kalau ini aku membutuhkan kaca. Dan sudah. Yeay, cepat sekali. Sudah. Oh iya, belum selesai. Jadi aku ada ini nih. Ah, jatuh. Aku ada ini kayak, ini apa ya namanya? Aku beli ini dari SMP sih. Enggak, dari SD. Aku sekarang udah SMP ya. Dari SD kelas 6 gitu, sampai sekarang masih ada kayak gini. Jadi ini nanti kita buka gitu, terus kita tempelin ke muka gitu buat lucu-lucuan sih sebenarnya. Oke, masih mana ya? Ya, pernik-pernik. Oke, glitter, yo glitter. Nih, lucu kan? Tapi gak kelihatan ya? Nanti kurang mayat kita pakai. Lucu banget, ah, makasih. Iya. Cang. Kelihatan gak sih? Kelihatan kan? Pakai lagi, jadi kita pakai 3. Oke. Jadi kalau aku di sini, wah, shimmering, shiny, shiny. Sudah deh. Dan aku bakal pakai ini. Apa ya nama ini? Bando kelinci. Enggak tahu deh. Ini ya. Yeay. Lucu enggak sih? Neko mini. Apa tuh? Sudah. Kayak gini deh. Gimana? Ini daily makeup aku sih, kalau misalnya aku mau kayak ke mall itu kayak gini. Gimana? Coba dong red. Nanti aku bacain satu-satu nih komentarnya. Ayune, thank you. Apa nih? Kawaii banget. Au. Linga kucing. Ya juga ya ini linga kucing ya? Kayak kucing-kucing gitu enggak sih? Wah, 100/10. Wah. Siapa tuh? Kaneza, terima kasih. Lucu, Po. Makasih. Oke, jadi kita bakal bahas apa nih? Apa ya? Oke, jadi aku bakal nyebutin satu-satu yang ada di panggung. Di podium ya namanya ya.
Okay. Halo Kak Nezar. Halo. Siapa itu? Hikisan? Halo Kak Hiki. Okay. Halo Kak Rifu. Halo Kak Sofian. Halo Kak Rimoki. Siapa ini? Halo Mr. Crab. Halo Kak Cesara KHR. Oh, from Bikini Bottom. Okay, I'm from Jawa, Indonesia. I love Indonesia. Okay, selanjutnya. Nih lompat-lompat, kenapa sih aku gak bisa baca namanya? Okay, nomor 8 ya sekarang. Okay, halo Kak Dondon. Halo Kak Vio. Halo Kak Obi. Halo Kak Nur Andrea 12. Halo Kak Aprilia 14. Terus halo Kak Ismail, Ismail Eko. Ya. Sudah ya. Dan halo semuanya yang ada di sana semua. Halo semuanya. Oke, kita ngomongin apa ya? Coba. Wah, mirip deh segilas. Wah, makasih. Iya ya, member-member yang lain juga banyak yang bilang kalau aku tuh mirip, mirip Kade, mirip Cirona. Terus, mirip siapa lagi ya? Banyak. Waro aku, mana? Tidak kelihatan. Kita bakal ngomongin apa ya? Pertanyaannya jangan yang susah-susah dong. Aku lagi gak mau mikir nih. Pertanyaannya yang gampang-gampang aja ya. Apa nih? PSBB ngapain aja? Aku PSBB ini rebahan, nonton YouTube, apalagi ya, enggak, yang berfaedah ya, yang pasti sekolah online, terus nyicil buat ujian juga, besok Senin ini aku PTS guys, doain ya supaya lulus, kok lulus sih, supaya lancar, yay, terus apalagi ya, sekolah online, nyiapin buat ujian juga, terus JKT juga. Kan ada kayak project-project itu. Semangat ujiannya. Thank you. Semangat. Arigato gozaimashita. Makanan kesukaan aku mie. Mie apapun itu, spaghetti, mie ayam. Terus mie instan ya. Apalagi ya? Ya gitu, aku suka semua mie sih. Sama ayam goreng juga aku suka. Ayam goreng. Pagi nih. Bahasa Jepang bagus. Wah, thank you. Sini sih aku udah tulis ya. Kayak gini. Kelihatan enggak? Setulisan Jepangnya juga, huruf Jepangnya. Pinipin, apa tuh pinipin? Oh, pinipin ayam goyang, oke. Okay. Kamu siapanya Kak Ayen? Aku itu adik terpisah gitu. Aku itu sebenarnya sama Kak Ayen enggak kenal sih. Maksudnya kenalnya waktu di JKT, waktu aku masuk jadi membernya. Kalau misalnya nggak jadi JKT, nggak jadi member JKT, aku nggak tahu siapa tuh Ci Ayen, aku nggak tahu Ci Rona, aku nggak tahu. Terpisah jarak dan waktu, terpisah orang tua juga ya. Adek beda mak bapak, iya, betul sekali. Seru nggak VC kemarin? Seru dong, seru. Oke. Wah, aku di sekolah ini. Oke. Atau kita ngomong bahasa Jawa nih. Siapa yang di sini asalnya dari Jawa? Ayo angkat tangan.
komen maksudnya, nggak bisa angkat tangan ya, komen. Siapa? Absen, wah, Darjo, lo podo lo kampungnya wi aku. Kulau. Oke, Surabaya rek, wah yo. Sak dulur lah wi Darjo pinggiran. Dedek. Jawa Tengah. Kakek nenekku juga ada orang dari Jawa Tengahnya. Tuh. Malang hadir, Pati hadir. Oke. Tuh, Mojokerto, Tegal, Semarang. Wong ngendi aku Darjo. Oh, Yangi. Ambarawa, gitu. Iya, Ambarawa. Ambarawa, Jawa Tengahnya. Iya. Yang kasih gift siapa aja sih? Oke. Makasih. Gimana ini? Oke, sebentar. Makasih Kak Rifus. Makasih Kak Ismail Eko. Siapa lagi? Makasih Kak Bonbonaget. Makasih Kak Wahyu Krisetya. Makasih Kak Heki. Siapa lagi? Makasih Kak Ivana, Ivan Ari Setia. Makasih Mas Kiki. Siapa lagi nih? Makasih Kak Eki. Matur suwun. Sama-sama, iya. Makasih. Oke, ini nih. Anatau Estimash. Makasih Kak Simfioni. Sebentar. Ini scrollnya ke atas sampai ke bawah sih. Makasih Kalista Alaram, Nizar. Oh, ke atas ya? Hah? Keperasaanku situ-situ aja ya? Dapat jatuh kamera, iya. Mana sih ini? Makasih I love JKT48. Mundur Mel, ya mundur ya. Cantiknya nabrak ya, waduh. Suwan loh, waduh. Isok ngawang kok aku iki. Gak cukup helmku. Yang atas itu paling baru. Hah? Berarti bagaimana nih? Berarti bukan yang bawah ya? Salah. Ke atas ya. Oke, maafkan aku kawan-kawan. Oke. Oh iya, benar. Yang paling atas ya. Makasih Kak Dakdikdukdwer. Yang bawah yang baru. Yang bener yang mana? Geraknya ke bawah, Me. Gini apa gini? Ini ke atas apa ke bawah? Awas meledak. Ngomong apa lagi nih? Aduh, aku excited banget sampai kelewatan apa kata-katanya. Sampai kalau bisa kata-kata. Bawah itu paling lama. Betul aku yang atas berarti. Yang atas yang baru. Oke, yang atas yang baru. Ngomong apa lagi nih? Waktu kita berapa lagi sih? Masih lama kan? Bentar lagi ya. 7 menit lagi. Kok cepet sih? Siapa teman di JKT48? Teman aku semua. Karena JKT48 adalah one.
Tapi kalau temen yang paling deket sih ya teman-teman akademi Gen 9 kayak gitu. Ngomong Jawa lagi, ya wes, ngomong apa yo? Topik-topik, ayo topik-topik. Ajarin ngomong Jawa, ya wes. Ngomong Jawa, perkenalan. Kayak misal halo, halo tuh halo juga gak sih? Iya. Misal, perkenalkan nama aku Kalista Elysia. Kalau bahasa Jepangnya, jenengku Kalista Elysia. Terus apa lagi ya? Umur tuh apa ya? Sugoi, hai. Kalau umur itu cek tau lah, kok jadi lali ya aku. Umur apa mah? Oke, skip yang lain. Umur ya sebetul aku toh. Maklum guys, aku di Jakarta itu sudah 4 tahun, jadi yang ngomong ya campur-campur Jawa, jadi Jawa, Jakarta, Indonesia gitu. Kawainya kebabasan. Oke, sekarang kita ngomong apa nih? Ngomong Jepang ya? Nante eki saiti guna noka? Itu artinya gimana? Seru gak? Seru. Watashi no raibu shorumu omiti kurete arigato. Itu artinya terima kasih banyak sudah nonton live showroom aku. Arigato gozaimashita. Domo arigato. Oke. Anato aishitimashi. Itu artinya cinta kamu. Sami-sami lo, aku lo. Ngomongnya lo pakai bahasa Jawa. Jepang. Wis kok apa lah. Oke. Apa nih? Makasih Karifu, Kaniza. Tresno marang awakmu. Mapel favorite. Oke. Pelajaran favorite ya. Aku IPA. IPA IPS ya kayak gitu. Aku suka IPA yang biologi sih. Enggak suka yang fisika gitu. Aku tuh pusing guys kalau fisika. Pusing gitu. Bukan enggak ngerti ya, apa ya? Rumusnya tuh terlalu banyak. Jadi sulit dipahami. Sama aku juga suka IPA, yay. Tapi aku biologinya ya, bukan fisikanya. Kalau kimia gitu sih, aku masih bisa lah ya. Masih bisa. Stay safe, sehat-sehat ya keluarga dan semuanya, makasih. Kakak juga ya, sehat-sehat semuanya, stay safe. Ambil rati kundo, sangat sweet. Makasih Kak Rezarda. Happy Sunday, yep, Happy Sunday itu. Salam dari Pekanbaru, oke. Okay. Tante ini dari Joyo, tapi kise si ono pandemi, besok boleh aku. Ada nih kangen, tapi ya gitu ada pandemi guys, jadi tidak boleh.
Salam sekolah Kudus. Oke, halo Kudus. Nambah link, hah? Billing, hah? Tante ini senbatsumu udah, wah siap. Siap. Oke, senbatsu ya, beneran nih. Waduh, beneran nih. Apalagi nih, gimana VC-nya kemarin? Seru dong. Kali satu day minggu besok ada nggak? Enggak. Soalnya kan aku PTS, jadi belum bisa bikinnya. Kapan-kapan ya? Pasti ada lagi kok pasti. Pokoknya tungguin aja di Twitter aku. Amin. Rhapsody, Rhapsody indahnya. Rhapsody. Gimana sih? Janji manis. Semangat PTS ya ya. Gimana tanggapan kamu tentang Kalista Quotes? Tanggapannya bagus. Pokoknya mantep lah. Hah? Ngadol ginjal. Kayak kelingking kita berjanji, jari manis jadi saksi, bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Gimana suaraku, bagus gak sih? Waro aku, siapa tuh? Foto, foto. Makasih Kak Elvan. Salam dari Balikpapan. Hai. Oke, satu menit lagi ya. Wah, sudah ternyata. Oke, sekarang kita mau closing ya. Sudah, aku masih pengen ngobrol lagi. Cuma gak apa-apa, nanti kita ketemu lagi di showroom aku yang selanjutnya ya. Oke. Oke, di sini aku bakal closing. Watashi no Raibu showroom. Umite, umite kurete arigato. Nante ekisaiti guma no ka? Domo arigato gozaimasu. Mata ne. Anata oi anata o aishitemasu. Apa mau foto? Ya ya, iya. Kali aja ya, sudah mau selesai ini. Kapan-kapan lagi, oke? Okay? Nanti selesai aku juga bakal foto kok. Oke, okay. Okay, 1, 2, 3. Sudah, bagaimana? Sudah ya? Mata nih, arigato gozaimasu. Seneng banget. Wah, penontonnya udah 1000. Thank you. Arigato gozaimasu. Mata nih. Nanti kalau aku nge-live lagi, nonton lagi ya. Pasti gak nonton. Ngambek nali aku nih. Oke, okay. Dadah. Thank you. Aku gak bakal out kalau kalian gak bilang dadah. Bilang. See you. Dadah. Dadah semuanya. Oke. Sebenarnya aku masih pengen ngomong lagi. Cuman ya sudah ya, kita out, oke? Oke. Dadah. Oke. 1, 2, 3. Dadah. Arigato gozaimasu. Mata nih. Dah nih.